bisa beli banyak iPhone dari hasil Shopee Affiliate Program. Nah, teman-teman juga bisa beli iPhone seperti saya, dan ini real, bukan kotak kosong. Ini HP-nya, dan ini iPhone-nya nih teman-teman. Ini Samsung Galaxy S24 dan ini iPhone 15 Pro. Bisa beli dari hasil ngonten dari Shopee Affiliate Program. Bagaimana caranya untuk mendapatkan penghasilan dari Shopee Affiliate Program? Tonton videonya sampai habis karena saya akan bahas step by step bagaimana caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi bagaimana cara menghasilkan duit dari Shopee Affiliate Program. Nah, bagi teman-teman yang sudah join ataupun yang belum join, langsung saja kita jelaskan sedikit ya. Shopee Affiliate Program ini adalah program Shopee untuk kreator-kreator yang ingin menghasilkan duit dari komisi. Nah, di sini teman-teman ada tiga komisi yang bisa teman dapatkan dari Shopee Affiliate. Yang pertama itu yang share link. Nah, itu teman-teman tanpa modal sama sekali, teman-teman hanya share link ke media sosial teman-teman yang pertama ya teman-teman. Yang kedua adalah pembuatan video, yang ketiga adalah live streaming. Nah, bagaimana caranya? Oke, langsung saja saya akan membuatkan tutorialnya pada teman-teman ya. Ini biar teman-teman juga ada gambaran ya teman-teman. Oke, lanjut kita masuk ke Shopee Affiliate Program seperti ini. Nah, di sini teman-teman lihat kita komisi. Nah, yang saya sebutkan tadi di sini ada media sosial ini. Caranya bagaimana? Cara untuk mendapatkan duit dari media sosial tadi. Oke, di sini teman-teman sudah ada produknya. Kita masuk ke Shopee Affiliate Program. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, setiap teman-teman promosikan produk ini, teman-teman akan dapatkan komisi yang telah ditentukan. Nah, saya sarankan pilih komisi yang memang besar ya teman-teman ya. Contohnya seperti sendal ini. Nih, teman-teman tidak perlu modal, tidak perlu membeli barangnya seperti ini ya. Kalau memang nanti ada penjualannya, teman-teman baru beli gitu. Nah, di sini teman-teman komisinya 25% dan besar banget, dan ini lebih besar dari TikTok Affiliate teman-teman ya. Makanya sekarang Shopee itu besar-besaran dan ini persaingan sengit yang menguntungkan kreator ya. Bagi teman-teman tinggal ini share link, teman-teman yang ada media sosial ini sangat diuntungkan, apalagi sosial medianya itu besar sekali. Bisa dari YouTube nih teman-teman, bisa di WhatsApp, bisa di IG story, Facebook, X, Twitter ya, Instagram, Telegram, ini bisa, tinggal share link saja. Atau teman-teman mau dibuat IG story, tinggal download saja ini apa produknya. Oke, kita contohkan satu ya di IG story ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga bisa nanti mempraktekkannya bagaimana cara untuk membagi linknya ya. Nih, biasanya saya, kalau saya ya teman-teman, karena saya juga kurang di media sosial, ini tahan lama ya untuk mengupload, untuk mendownload fotonya, dan ini tinggal salin tautan. Tapi kalau teman-teman buat video di reel ya, teman-teman tinggal salin kode aja. Nanti teman yang penontonnya yang mau beli tinggal salin kode. Tapi kalau untuk tautan, teman-teman bisa di, nah, kita langsung masuk ke Instagram seperti ini teman-teman ya. Kita buat story nih ya, masuk ke cerita ya. Nah, teman-teman di sini foto yang sudah kita download tadi. Ini enggak bisa dibuka. Oh, belum terdownload. Oke, sebentar. Kita simpan lagi. Nah, ini bentuk video. Oke, sudah disimpan. Kita buat story. Nah, sini teman-teman sudah ada nih produknya. Bagaimana cara memasukkan link produk tadi ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman masuk ke stiker. Nah, di stiker di sini teman-teman pilih yang tautan nih ya, pilih tautan, kita klik tautannya. Nah, di sini teman-teman tinggal tempel tautan yang apa link yang sudah teman-teman salin dari Shopee tadi, selesai. Nah, di sini teman-teman begitu lewat ada kawan ataupun penonton lain ingin ngeklik ya. Oke, langsung saja kita tes. Nah, seperti itu. Ini seperti ini teman-teman ya. Jadi begitu diklik dia akan dialihkan ke Shopee. Nah, seperti ini teman-teman. Gampang sekali bukan? Ini salah satu
contoh untuk Shopee affiliate cara gampang, tergampang tanpa modal, tanpa barang ya teman-teman ya. Nah tapi kalau ada yang bertanya, Bang, Abang buat judulnya tanpa barang, tanpa modal, tapi ini buat video, tapi ini teman-teman banyak juga yang berhasil dari media sosial ya. Dan tapi saya tidak beruntung di situ karena saya tidak fokus di media sosial. Saya fokusnya di Shopee Video sama Live ya teman-teman ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan ajarkan semua kepada teman-teman bagaimana cara mendapatkan duit dari Shopee Affiliate. Oke, yang pertama sudah ya dari media sosial tadi sudah. Nah, yang kedua dari Shopee Video. Ini Shopee Video, bagaimana cara membuat Shopee Video. Nah, di sini juga saya akan ajarkan kepada teman-teman. Saya udah buat video tadi, tapi bagi teman-teman yang memang sudah profesional, sudah ahli dalam pembuatan video, buat yang sebagus-bagusnya ya. Kalau saya timnya tim quality, bukan quality ya, tim quantity. Saya memang timnya yang buat video itu sebanyak-banyaknya. Oke, lanjut kita buat videonya. Oke, di sini teman-teman sudah di HP satu lagi ya teman-teman ya. Nah, di sini contoh untuk Ania Baby Shop ini ya. Fee-nya tuh 100.000. Nah, seperti ini teman-teman. 1 2 3 4. Satu hari, ini belum satu hari, satu jam. Satu jam bisa buat 4 video hanya dengan seperti ini saja nih teman-teman. Ya, ini seperti ini. One take one shoot ya. Ini one take one shoot namanya teman-teman. Jadi sekali rekam, sekali ngomong, sekali menjelaskan sudah. Dan ini video yang menurut saya paling mudah pembuatannya ya. Kalau mungkin teman-teman mau, kalau disarankan oleh Shopee ataupun TikTok itu minimal, kalau Mas Berto itu bilang ya 3 detik sekali ganti angle ya, kasih masalah apa masalah dan solusinya dibahas ya, itu boleh, itu yang paling bagusnya teman-teman. Tapi menurut saya itu sangat ribet sekali, bukan ribet pembuatannya, hanya belum terbiasa saja. Sudah terbiasa dengan one take one shoot seperti ini ya teman-teman, bisa juga awal-awal mulanya boleh one take one shoot ya. Dan saya juga sudah buat yang memang 3 detik sekali apa ganti frame, ganti ini, videonya di dubbing, tapi itu effortnya terlalu tinggi, penghasilannya di TikTok itu ataupun Shopee terlalu sedikit ya. Orang pun lebih suka menontonnya. Dan ini FYP di Shopee dan di TikTok ini tidak bisa dibuat-buat ya, memang harus ada triknya, kita harus sering konten ya intinya. Tapi ya dari situ saya buat memang one take one shoot seperti ini. Kalau teman-teman cari bagaimana cara membuat video, kalau saya buat video seperti ini, jadi sekali rekam ngomong, memang kalau yang apa diomongkan itu sudah biasanya sudah ada prepare dulu ya, ada briefing dulu apa yang mau diomongkan ya teman-teman ya, seperti itu. Itu tadi cara buat videonya. Oke, lanjut ke nomor 3, bagaimana cara live. Nah, cara live teman-teman, mungkin cara live gampang ya, tinggal masuk ke mari nih Shopee Affiliate. Oke, mungkin yang saya akan ajarkan bagaimana menambahkan produk ke keranjang live ya teman-teman ya. Kalau di acara live seperti ini, masuk ke Affiliate Program atau nih Live Center, teman-teman tinggal buat live streaming nih, buat live streaming sudah selesai nih live. Oke, karena kita lagi live nih teman-teman, lagi live ya, nih kita lagi live. Ya. Kalau oke, kita lihat lihat nih. Performa komisi, ini penjualan sudah 1.400 ya teman-teman. Nah, ini lagi live. Bagaimana cara menambahkan produk di sini? Nih, ini tinggal tambah sebenarnya teman-teman. Nah, dan yang sudah difavoritkan seperti ini, teman-teman. Nih, kita lihat. Contoh kita masukkan nih produk yang sudah kita favoritkan, yaitu botol minum yang seperti ini ya. Ini tinggal ditambah seperti ini dan tara, selesai. Tapi saya sarankan pilih produk-produk yang lagi flash sale seperti ini ya teman-teman ya. Kalau programnya lagi flash sale itu produknya biasanya lakunya kencang. Kenapa? Karena harganya lagi turun-turun banget nih teman-teman. Nih, boleh join live. Kalau untuk beli-beli pun teman-teman boleh, saya sarankan ngambil di live aja, lebih murah ya, lebih murah. Oke, itu cara live, bicara menambahkan produk ke etalase live ya teman-teman. Ini kalau live-nya sudah berjalan, caranya sama seperti ini. Ini tinggal tambah produk ya. Ini tinggal pilih yang favorit, yang sudah difavoritkan. Nah, kalau cara menghapusnya bagaimana? Teman-teman bisa klik nih.
klik tanda 3, tanda titik 3 seperti ini, dan hapus. Ya, mau diganti produk yang baru contohnya kan. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana cara untuk menambah ke etalase dengan mudah ya teman-teman ya. Kita lanjut masuk ke Shopee Affiliate Program. Ini saya sarankan juga bagi teman-teman yang baru mulai live, ambillah produk-produk memang yang sudah ada dulu di rumah. Kalau mau live tapi pertanyaannya paling banyak di kolom komentar itu, "Bang, saya tidak punya produk. Saya tidak punya barang. Bagaimana saya live?" Ya, live-nya apakah boleh tanpa produk? Saya bilang tidak boleh. Ya, kalau teman-teman mau live tapi produknya tidak ada, itu resikonya kena pelanggaran, bisa-bisa akun teman-teman kena banet. Ya. Nah, bagaimana cara live? Ya, bagaimana cara memasukkan produk ke etalase live? Ini teman-teman bisa lihat, saya sarankan ambil produk-produk memang yang komisinya tinggi. Contohnya ini, komisinya 25%, yang di sampingnya komisinya 6%. Sebenarnya produk yang serupa ini banyak sekali. Kita tinggal pilih saja. Contoh, kita cari di sini ya, jas hujan atau kelambu ini ya, kelambu. Ini spray micro tensile atau ini aja kelambu ya. Kelambu gantung seperti ini. Ini yang jual kelambu banyak sekali teman-teman, dan dia komisinya bervariasi. Ya. Komisinya itu bervariasi teman-teman. Nih seperti ini komisinya bervariasi sekali. Jadi teman-teman tinggal pilih komisi yang besar saya sarankan ya teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang belum paham, nanti teman-teman boleh komen di kolom komentar ya. Kalau sudah paham lanjut actionnya. Yang paling terpenting adalah teman-teman action, melakukan apa yang harusnya teman-teman impikan. Bagaimana menghasilkan 1 hari sampai 1.200.000 dari Shopee Affiliate kalau tidak action sama sekali. Nah, saya sekarang sudah mulai action ke media sosial ya teman-teman ya. Nah, yang sebelumnya belum pernah action sama sekali, belum pernah melakukan apa ke media sosial, dan sekarang saya bereksperimen lagi, saya belajar lagi, dan saya akan mengajarkan teman-teman juga bagaimana menghasilkan duit lebih banyak dari Shopee Affiliate. Dan ini tidak ada yang saya tutup-tutupin, langsung saja kita record layar, dan ini yang saya praktekkan. Teman-teman boleh praktekkan, kalau belum berhasil memang kalau belum berhasil teman-teman ya, jangan patah semangat ya. Kita terus belajar, karena bisa jadi di minggu pertama belum berhasil, minggu kedua kita akan berhasil. Yang penting konsisten ya. Kalau saya sih konsistennya di stok video. Mungkin video hari ini belum EPP, videonya masih nol, masih penontonnya nol, terus buat video dan terus belajar untuk meningkatkan video, kualitas videonya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya banyak penontonnya dan banyak orang melihatnya senang gitu ya. Dan mungkin cukup sampai di sini pada kesempatan kali ini. Saya Najwar mohon pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.